So, halo teman-teman, balik lagi dengan gua Zidane, dan kali ini kita bakalan bermain Pet Simulator X. Dimana konten ini adalah konten pertama kali gua bermain Pet Simulator X. Padahal gue juga suka bermain game ini gitu kan, kadang nge-post gitu sampai bertahun-tahun ya ndak gitu kan. Ya pokoknya ini konten pertama kali untuk Pet Simulator X kita karena terinspirasi oleh Thalibz. Terutama open 1 billion candy itu ya, open egg 1 billion candy, gila. Dan saya mulai terbangkitkan gitu kan, rasa-rasa ingin merekam, merecord konten ini ya. Dan di sini seperti yang kalian lihat, status gua insane hacker 95%, dikit lagi udah next level. Terus diamond kita 7 juta. Enggak sih, ini aslinya udah gua belanja-belanjain sedikit lah. Terus candy-nya 1 billion. Untuk konten ini 1 billion. Touch coin kita 441. Fantasy coin 9999 dan koin biasa juga 999. So, sebelum itu kita mulai dulu intronya. Jadi, sebelum kita menggacha, alangkah baiknya kita persiapan terlebih dahulu untuk menampung pet-pet nanti ya, karena ini masih banyak pet-pet gue yang ampas-ampas ini, jadi gue delete dulu. Oke, mungkin ini aja kali yang gue delete, sisanya mungkin rainbow gue jadiin Dark Matter, ini juga rainbow, sisa-sisa rainbow, terutama ya kali gue ngapus eksklusif. Ya sisanya mungkin rainbow, ini legendary. Mungkin kita bakalan jadiin gold kali ya, kalau misal berhasil ya alhamdulillah, kalau misal gagal ya sudah hilang gitu. Oke, mungkin ini aja kali ya. Iya sih. Oke, sekarang kita mempunyai lebih banyak slot. Ini juga hapus dulu paman, zombie corgi. Terus mungkin sudah kali. Oke, sepertinya sudah sih. Udah ini aja. Oke, untuk slot penampungan kita masih banyak ya. Ya lumayan banyak lah. So, kita langsung aja ke Halloween event, dan kita bakal gacha di sini, coy. Semoga saja dapat mythic ya. Tapi sayangnya gua ngegacanya itu pas 525 ini ya. Pas sudah di nerf. Oh, misal sebelum di nerf gila-gilaan itu, Pak. Gue dapat legendary berapa kali doang. So, mungkin kita bakalan AFK, terutama kita mungkin pasang dulu kali ya, pasang super lucky 3. Oke, 3 dapat 1 jam ya. Oke, untuk super lucky 3 dapat 1 jam dan ultra lucky 3 dapat 45 menit. So, kita bakalan gacha, coy. Yes, akhirnya selesai juga gacha 1 miliar candy. Wah, banyak bet. Wih, vampir bednya banyak pol. Mungkin kita fuse sedikit kali ya. Skip. Oke. Ini sisanya udah gua rainbowin sama golden ini ya. Dan ini mungkin sekalian gua rainbowin kali ya. The Grim Reaper, golden The Grim Reaper. Oke, siap. Kita bakalan jadiin rainbow. Wah. Oke, ini masih biasa lah. Ini masih belum apa-apa. Ini belum kita fuse lagi yang vampire pet sama werewolf kita. Oke, skuy, kita langsung ke beach. Oke, kita mungkin fuse 3 werewolf. Ya, ini caranya SD Mitten kalau kalian lihat. Yes, dapat The Grim Reaper magnet. Waduh, gua baru pertama kali dapat magnet ability secara natural, bukan secara gacha. Oke, nampaknya kita harus gini dulu biar enak dilihat, Pak. Biar enak dilihat. Iya. Yeah. Kita mulai dengan 3 werewolf lagi. Oke, dapat legendary. Rainbow The Grim Reaper. Oke, dapat lagi, mantap. Mungkin kita juga sebelum itu gua mau ke Dark Touch. Saya mau ke Dark Touch. Nah, kita klaim-klaim dulu nih. Ini kita juga udah dapet. Wow, ini udah ya. Jadi kita klaim. Udah lama. Oke, jadi di sini tuh ada werewolf Dark Matter. Dark Matter werewolf 8 billion. What? Terus vampire bed itu vampire bed Dark Matter 5 billion dan mechanical spider 3 billion lah. Pocket Dark Matter pocket ya, ini cuman koleksi-koleksi doang sih, sama ponix ya, itu cuman koleksi sih. Yang paling gigi werewolf sama vampire bed. Oke, kita lanjut nge-fusing-fusingnya dulu. Oke, kita coba dengan 3 vampire bed. Oke, kita dapat werewolf ya. Jadi kalau misal 3 vampir, berarti kalau misal 9 vampir rainbow ya. 9 vampir rainbow itu kita dapat 3 werewolf atau 1 legendary The Grim Reaper ya, yang rainbow ya. Oke, kita coba 4 kali ya. Kita coba 4. Oke, dapatnya Agony, mantep ini. Gua belum pernah dapat Agony, jadi sekalian gua Dark Matterin sabi lah. Oke, 4 dapat Agony. Kita coba 5 juga dapat Agony. Nampaknya 3 aja kali ya. Oke, 3 kita bakal pakai 3. Oke, kita bakal pakai 3 saja, cuy. Oke, siap, kita sudah dapat 3 dan dari 3 ini kita bakalan jadiin Rainbow The Grim Reaper. Sip, begitu aja ya. Untuk Blu-ray Agony-nya ya mungkin gua dark matterin biar lebih gede sedikit. Coba kita langsung pakai 9, gimana ya? Langsung pakai 9 rainbow vampire bed. Oh, dapatnya juga The Grim Reaper sama ya. Oke, 9. Oke, dapatnya The Grim Reaper. Sip. Ini kita juga 3 buat ini si werewolf, terus 3 lagi. Sip. Dan kita bakalan fuse. Oke, mantap. Oke, dan dari hasil grinding 1 miliar candy kita mendapatkan ini werewolf tidak dihitung ya, soalnya udah lama, jadi kita hitung The Grim Reaper-nya saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 The Grim Reaper 1 billion. Mungkin bisa 16 atau 17 kalau misalnya gue nggak fuse pakai Blur Agony. Oke, Blur Agony lumayan buat collection. Not bad. Kita lihat, wis gila, The Grim Reaper semua. The Grim Reaper semua ini. Ending-endingnya gue juga masukin mereka ke itu juga sih, ke Dark Matter mesin ini. Oke, mungkin kita pakai akun alt biar Oke, mungkin kita bakalan pakai akun alt buat ngedark mattering si ini semua ya, si Grim Reaper ini ya. Oke, kita bakalan masukin altnya dulu tuh. Oke, dan di sini akun alt gua sudah ada di sini, si Danimu. Oke, jadi kita pertama kita masukin dulu yang punya ori kita. Jangan-jangan satu ya. Oke, sudah. Ada juga. Oke, sudah full ya. Your kue. Oke. Jadi kita tinggal 5 lagi ya, ini di slot kita tinggal 5 lagi. So kita bakalan trade akun altnya. Sip. Oke, segini ya. Oke, siap. Kita ready. Sip. Sip, tapi yang nggak gini juga petnya, Mas. Saya juga nggak langsung di equip pet seperti ginian, Mas. Ya sudahlah. Dan di akun alt sudah saya masukin semua Rainbow The Grim Reaper-nya, tapi ini petnya jangan gini dong. Ah, tidak mengenakan ya. Dan ujung-ujungnya gue masih memakai si Blured Agony sama Cool Horse ya. Kukira gue udah gak pakai, ternyata masih pakai karena pet-pet The Grim Reaper kita masih diproduksi. Oke. Oke guys, mungkin cukup segini aja untuk konten gacha 1 miliar candy. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, join hashtag wizard, dan join Discord dan grup Roblox Discord yang ada di deskripsi. So, sekian. Terima kasih.